pada Ustaz Mak Syed ada bawa kitabnya, satu Jawi dan satu Rumi. Yang Rumi harga dia RM16, yang Jawi harga dia RM6. Jadi siapa yang nak boleh hubungi punya Cik Sapi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qiraatul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتنا وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطع. أعوذ بك من شر ما صنع أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengurniakan kepada kita nikmat Islam, mengurniakan kepada kita nikmat iman, mengurniakan kepada kita nikmat umur, dan ditambah satu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita nikmat dapat melaksanakan tuntutan fardu kifayah solat maghrib berjemaah, serta diberi nikmat kelapangan waktu menjadi tetamu-tetamu Allah. InsyaAllah pada malam ni kita sambung muzakarah daripada kitab Wishahul Afrah. Kita baca dah sekali itu pada pagi hari Sabtu, minggu pertama subuh. Kebetulan ada pertindihan jadual, jadi saya bagi laluan dekat orang. Jadual saya pada malam ni kosong, dan kebetulan di sini pun kosong, jadi minta hadir di sini. Jadi saya pun marian, ni bukan jadual saya deh. Kalau ikut jadual dia, pada hari Sabtu kuliah subuh minggu yang pertama. Jadi kita tengok pada muka surat yang pertama itu, kita habis dah bercara bab bismillah. Bismillah dah selesai dah. Ni masuk alhamdulillah. Qala al-musannif rahimahumullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Haknya Jawi tu kena isi baris lah deh. Bak Rumi tu dia ada baris lah. Kata pengarang kitab rahimahumullahu ta'ala, alhamdulillahillazi faradas salata ala ibadihil mu'minina والمؤمنات وجعلها عمادا لهذا الدين القوي القويم وجعلها خمس صلوات في خمسة أوقات. Kata pengarang kitab ni, alhamdulillah allazi farada as-salata ala ibadihi al-mu'minina wal mu'minat waj'alaha imadan li'adad din
nil qawimi wa ja'alaha khamsa salawatin fi khamsati aqwatin. Segala puji bagi Allah. Allah yang mana? Allah yang memfardukan sembahyang atas segala hambanya, hambanya, hamba Allah. Yang mukmin, lelaki dan perempuan. Dan dijadikan dia, dia sembahyang tiang bagi agama yang sebenar, yang betul ini. Dan dijadikan dia, dia sembahyang lima waktu, di dalam lima waktu. Okey, tengok dia kata alhamdulillah. Ya. Yeah. Ha, lobik sikit alhamdulillah ni, kata Imam Nawawi rahimakumullah taala. Disunatkan memuji Allah Subhanahu wa taala pada permulaan-permulaan kita. Ha, yang dikarangkan. Kata Imam Nawawi. Ha? Perkataan alhamdulillah ni disunatkan. Sunat bagi orang yang mengarang kitab meletak akan perkataan alhamdulillah di dalam karangan dia. Ha, bismillah dimesti dengan alhamdulillah. Alhamdulillah ni kata Imam Nawawi sunat. Bukan dalam kitab saja sunat. Dalam khutbah pun dia ada dia. Ha, alhamdulillah. Ha deh. Alhamdulillah ja'ala alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Contoh. Neh. Alhamdulillah tu hak yang ada di dalam kitab dia disunatkan. Selain daripada itu kata Imam Nawawi rahimahumullah taala, demikian juga pada permulaan pelajaran bagi guru-guru atau bagi syekh-syekh atau bagi ustaz. Juga disunatkan membaca alhamdulillah ni pada permulaan nak mengajar. Itu mana-mana kalau kita jumpa orang mengajar, dia tak dok terus buka kitab. Ah, muka surat apa kita ni berang-berang gitu tak dok. Dia mesti mula juga dengan bismillah, mula juga dengan alhamdulillah. Kerana benda ah berpegang dengan sebahagiannya kata Imam Nawawi, kata benda ni tersebut adalah sunat. Selain daripada tu, dan bacaan pelajar, dan bacaan para-para pelajar terhadap guru-guru. Mahupun kitab hadis atau kitab fiqh ataupun apa-apa sahaja. Itu kalau kita tengok di dalam pembuka majlis mana-mana, dia akan mula bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, baru dia cakap hak yang lain. Mula dengan alhamdulillah tersebut, dia mendapat ganjaran sunat. Pendapat tersebut daripada pendapat Imam Nawawi. Selain daripada tu, selain daripada tu, kalau nak baca, anak-anak murid nak baca dengan guru, itu juga sepatutnya. Nah, ni. Sini jangan buat. Tempat lain kalau di Allahumma salli ala Muhammad, kalau pengajian-pengajian di Pakistan, pengajian-pengajian di Arab, biasanya dia ada tukang pembaca. Tok guru dia tak buat kitab, dia hafal kitab. Jadi bila orang tu baca, dia syarah. Jadi nak mula baca tersebut juga dengan alhamdulillahi rabbil alamin, dapat ganjaran, ganjaran sunat. Tak kira nak baca apa-apa kitab sekalipun, sama ada kitab tersebut kitab hadis ataupun kitab fiqh, kitab akidah, kita nahu, apa-apa sekalipun, kalau mula juga dengan nak baca tu alhamdulillah, maka semua benda tersebut mendapat ganjaran yang sunat. Jadi alhamdulillah, apa maksud alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Hak ni segala puji ni maksud yang baru terkini lah ni. Kalau kita tua-tua lagi, dia akan tulis puji angka dua, puji-pujian. Betul? Kalau kita tua lagi lah,
Dia akan tulis puji-pujian itu tertentu kepada Allah. Oh, ni bahasa moden lagi lah. Segala puji. Okay, kata guru saya, alif lam. Pada alhamdulillah tu dia ada alif lam depan. Alif lam tersebut menunjukkan alif lam lil jinsi. Alif lam yang menunjukkan jenis-jenis puji. Itu dia kata segala puji. Banyaklah puji tersebut. Bukan satu ya puji. Kalau kitab-kitab tua lagi, dia akan tulis puji-pujian. Jadi bererti pengulangan kata tersebut menunjukkan benda hok yang banyak. Nih. Dan ulama-ulama, sebahagian ulama tafsir meletakkan alhamdulillah, apa ni? Alif lam di depan tersebut menunjukkan jenis-jenis puji. Di situ terdapat empat kepujian. Yang pertama, puji kodim bagi kodim. Yang pertama, iaitu puji kodim bagi kodim, iaitu Allah Ta'ala memuji akan zatnya sendiri. Dan iaitu puji Allah Ta'ala akan dirinya pada azali. Ada tak dalam Quran Tuhan puji diri dia? Ada. Sesungguhnya aku Tuhan yang wassami'un basir. Nah, puji. Memuji akan dirinya. Akulah hok yang memberi rezeki. Ha. Oh, tak ada benda dah puji diri sendiri. Tuhan tak apa. Kita eh. Alah, Allah Ta'ala tak apa nak uji diri dia sendiri pun. Yang pertama, puji kodim bagi kodim. Yang kedua, puji kodim bagi hadis, iaitu Allah Ta'ala memuji akan benda hok yang baru. Hadis ni benda hok yang baru. Siapa benda hok yang baru? Iaitu makhluk Allah. Contoh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah As-Sad ayat yang ke-30, ni'mal abdu innahu awwab. Boleh tengok balik ah. Muka surah surah As-Sad ayat yang ke-30. Artinya sebaik-baik hamba-Ku itu yang banyak taubat, Tuhan kata. Ayat tersebut, awwab tersebut tu dituju kepada siapa? Sebahagian ulama, Imam Ibnu Katsir mengatakan ditujukan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Kerana Nabi Allah Sulaiman adalah orang yang paling banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang lain tak taubat, taubat juga, tetapi dia banyak. Hak yang kedua, puji kodim kepada hadis. Allah Ta'ala memuji akan memuji akan makhluk. Nah. Dan yang ketiga, puji hadis kepada qadim, iaitu makhluk memuji Allah. Nah. Hamba memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh alhamdulillahillazi hadana lihaza. Alhamdulillah, puji Allah tu. Nah, makhluk memuji, memuji Allah. Dan yang keempat, puji hadis bagi hadis. Makhluk memuji makhluk, iaitu memuji hamba setengah akan setengah hamba. Seperti dikatanya, sebaik-baik manusia itu adalah Zaid. Contoh manusia memuji manusia. Puji hadis bagi hadis, iaitu manusia memuji manusia. Sebagai contoh orang puji kita, aduh handsome sungguh mu leh. Dah nak jawab dia memeh lah gitu. Gitu jawab. Orang tanya kita lah, oh semak jetak mu leh. Oh memeh lah gitu. Orang tanya kita, anak mu boleh berapa baru ni periksa? Anak boleh lah dapat semua A. Cerdik anak demo dia. Dah nak jawab pun ni. Memang tengok rapok dia siapa gitu. Nak gurau tak ada orang salah. Dia kena letak tempat kepujian tu tempat haknya benar.
Oh, ni yang dikatakan alhamdulillah. Alif lam tersebut jenis-jenis puji. Segala puji, segala yang empat puji tadi. Puji Qodim kepada Qodim, puji Qodim kepada hadis, puji hadis kepada Qodim, puji hadis kepada hadis. Hakikatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang puji kita, tetapi hakikatnya ialah kepada Allah. Kalau orang kata anak kita comel, neh, dah kita nak jawab, nak gurau tak apa, tengok bapak dia setara mana handsome. Contoh kalau kita nak jawab deh. Tetapi hakikatnya siapa haknya bagi anak kita comel ni? Allah. Itu segalanya empat puji ni kena pandai letak tempat kepujian. Manusia banyak rosak pada akhir zaman ni kerana tak reti tempat letak kepujian. Bila dipuji sesama makhluk, cokeng. Oh, rasa nak terbang rasa. Okey. Itu di dalam satu kisah. Ada seorang sahabat terlalu memuji akan sahabat dia di belakang dia dan di hadapan Rasulullah. Sehingga ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dia. Rasulullah tegur, "Mu ni puji ni mu nak kerat leher saimu." Habis kurang gitulah Rasulullah marah. Kerana apa? Puji yang terlalu lebih ni adakala manusia tidak pandai meletakkan di mana tempat yang nak diletakkan. Tempat yang nak diletakkan sepatutnya bila dipuji hak yang pertama sekali, alhamdulillah. Kalau hak dalam hati ni boleh terima alhamdulillah, mulut nak cakap merepek boleh tahan kira. Tapi kalau mulut ni daripada muda lagi dah tak zahirkan dengan alhamdulillah apabila menerima akan kepujian, maka hok dalam hati tu jauh nak sampai deh. Nak ingat ke Tuhan tempat puji tu jauh. Jadi nak ingat, nak supaya dekat, zahirkan dulu dengan lafaz. Ni pesan guru saya lah. Sebab benda nak menutup pintu yang lebih besar, kena tutup dulu pintu yang kecil sebelum dia masuk pintu-pintu yang besar. Menutup pintu tersebut dengan menzahirkan perkataan alhamdulillah apabila menerima kepujian. Baru kita ingat ke Tuhan. Contoh, kita mari ke masjid. Ni masjid Baluk Makmur ni. Kita mari ke masjid Baluk Makmur, kebetulan hari tu Tok Bila sakit perut. Tak ada orang nak azan. Tok Bila mari dah, Tok Bila sakit perut. Waktu masuk dah. Jadi kita pun azan lah pada hari tu. Siap je azan, selesai semua semayang. Ada orang tanya, siapa azan hari ni sedap lungguh? Sebut hati dengar. Kalau kita tidak reti meletakkan tempat kepujian tersebut kepada Allah, maka kita akan erik lah benda ni. Akan erik. Akan erik mana? Sungguh benar ke sedap aku ni azan ni? Dia jadi gitu. Sekarang barangkali sedap sungguh. Takut nanti lama kelamaan kita erik lalah rampah mat dengan bila. Sebab benda nak azan. Jangan. Benda yang macam ni tempat kepujian makhluk kepada makhluk, maka kita kena letakkan dia dengan zahirkan dengan alhamdulillah. Cedik anakmu ni boleh semua alhamdulillah buat masa ni gitulah. Biar orang bosan pun dengar mu alhamdulillah belaka. Dah takkan aku nak kata anak aku cedik, tengoklah bakar siapa, takkan aku nak kata gitu kata. Mesti aku akan balikkan kepujian itu kepada Allah. Apabila kita selalu menzahirkan kepujian itu kepada Allah, maka dekatlah hati kita itu dengan benda hok yang sentiasa kita sebut. Jadi apabila manusia ni mengetahui akan seorang sahabat dia ni kalau dipuji, maka haram hukumnya bagi dia memuji. Kalau tahu dah kawan ni kalah dengan pung, maka kita pung juga
pun orang kadang-kadang sahabat-sahabat ni dia pun kita parok. Congit empat-empat tayar. Ha. Dia suka pula kat belakang. Hak kawan ni tak reti, maka dia duduk pakarlah orang kata. Jadi kalau jenis orang yang macam ni, kita pun sebahagian kata haram. Ha deh, kita kena jangan lebih-lebih deh, nak pung. Ha? Jadi setakat tu je lah dulu tentang alhamdulillah. Ada lagi kalau nak ikut berkaitan dengan alhamdulillah ni, iaitu rukun puji tersebut. Tapi deh, sekarang panjang. Sekadar tu yang kita tahu, bila sebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala empat puji tersebut semuanya tertentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah. Allah yang mana? Allah yang memfardukan sembahyang. Allah memfardukan sembahyang takdir dengan Allah yang mewajibkan sembahyang atas segala hamba-Nya. Ha, tengok perkataan. Ha? Atas. Allah Ta'ala yang memfardukan sembahyang atas segala hamba-Nya. Okey. Siapa ada pen tanda perkataan atas tu? Ha. Kalau dalam Arab, ala. Kalau perkataan atas dalam tarikh kitab pondok, dalam tarikh kitab tua, ha, ni pun saya tak pandai juga, tapi ngaji tok guru bagi tahu saya tulis gitulah. Kalau atas ni dipanggil wajib fardu ain ke wajib fardu ain yang aridi? Ha, dia ada beza. Dia ada wajib atas segala hamba-Nya. Ada kala-kala kita jumpa wajib bagi. Ada kita jumpa wajib pada. Ha deh, tu tanda belaka. Ha? Kalau wajib atas, kalau kita jumpa wajib atas, macam contoh menuntut ilmu itu wajib atas pada setiap mukallaf lelaki dan perempuan. Wajib tersebut wajib tu. Ha, macam sini, ha? Segala puji bagi Allah yang memfardukan sembahyang, yang mewajibkan sembahyang atas segala hamba-Nya. Wajib benda ni. Hak ni dipanggil wajib fardu ain. Bila ada perkataan atas, dia adalah wajib fardu ain. Kerana benda? Kerana atas tersebut benda yang perlu ditanggung oleh setiap hamba Allah. Bila wajib fardu ain, ma makna wajib? Benda wajib. Dalam istilah usul fiqh, ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Itu wajib. Benda yang Allah Ta'ala janjikan ganjaran bila melaksanakannya, tu takrif wajib. Ha, dan tak dan kot Arab ambil kot Melayu. Kot Melayu, benda wajib perkara yang Allah Ta'ala janjikan ganjaran bila melaksanakan dia. Dan Allah Ta'ala janji akan seksa bila tinggalkan dia. Tinggal ni macam mana kena seksa? Tinggal hok yang sengeleng tinggal. Tahu? Bukan tinggal dengan tok sengaja. Tinggal dengan sengeleng. Tinggal dengan sengaja lah. Ha. Tapi orang balut kalau sengeleng dia tidak rasanya. Ha deh. Ha? Jadi benda yang nama wajib di sini, Allah Ta'ala mewajibkan sembahyang ke atas segala hamba-Nya yang mukmin, lelaki dan perempuan. Bermakna sembahyang ini Allah Ta'ala fardukan ke atas lelaki dan perempuan kepada kesekalian umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan orang Islam eh. Oh, jangan kita duduk jealous ha, tengok hari ni Allah sedaknya puak-puak ni. Deh. Boleh bangun pukul 10 pagi ada sembahyang subuh. Kita kena bangun sembahyang subuh. Betul? Ha. Wah, pukul 1. Ha, hari Jumaat tadi. Eh, puak-puak ni boleh pergi maiding. Kita kena pergi sembahyang Jumaat. Ha deh. Tak payah dengki lah. Kerana apa? Ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Semayang ni
benda yang Allah Ta'ala janjikan ganjaran bila kita melaksanakan dia. Dan bila tinggal dia, Allah Ta'ala janji seksa. Bukan sedap-sedap tinggal dia. Biarpun dia ada manik, biarpun dia kafir, tak boleh nak sembahyang. Tetapi dia tetap diwajibkan sembahyang, kena Islam dia. Tapi dia kafir, dia tetap kena seksa. Ada janji seksa daripada Allah Ta'ala bila tak sembahyang. Itu orang yang bukan Islam, dia duduk di dalam neraka itu abada selama-lamanya, bukan hanya sekadar menanggung dosa kufur kepada Allah. Ha. Sebahagian ulama Syafi'i kata, dosa tak sembahyang kena. Dosa minum arak tetap kena. Dosa tak puasa tetap kena. Kerana setiap benda yang difardukan itu ke atas umat Muhammad, kesemua kena. Nah, itu jangan main-main kita. Eh. Benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk kita makan, maka haram juga untuk orang lain makan. Ha. Benda haknya Allah Ta'ala haramkan ke atas kita, haram juga ke atas orang yang lain, umat Nabi SAW. Jadi sembahyang ni, bila ala ni, dia adalah fardu, fardu ain, tuntutan yang wajib. Ha? Atas segala hambanya yang mukmin, lelaki dan perempuan. Allah Ta'ala mewajibkan sembahyang ke atas lelaki dan perempuan. Ha? Dan dijadikan dia, dia sembahyang tiang bagi agama. Ha. Sembahyang ni merupakan as-salatu iman tu imaduddin. Dia merupakan tiang agama. Ha. Sesiapa yang meninggalkan dia, pada zuhirnya dia adalah orang yang meruntuhkan agama. Zuhirnya gitu lah. Ha. Cuba kita rayak dek korang yang tak sembahyang. Ilmu ni peruntuh agama sungguh. Tobak yang marah ke kita. Tetapi pada zuhirnya apabila tidak sembahyang, dia itu meruntuhkan agama hok yang ada pada diri dia. Ha. Kerana solat itu adalah tiang agama. Yang sebenar, yang betul ini. Sembahyang itu adalah tiang agama yang sebenar dan yang betul ini. Kerana benda? Kerana solat hok yang benar, solat hok yang betul itu, kemuncak daripada sembahyang itu, dia akan dapat apa? Bagi orang yang bersembahyang, setiap amal ibadah yang dilaksanakan oleh anak cucu Adam itu, dia ada kemuncak dia. Bagi orang yang pergi haji, dia akan mendapat kemuncak haji dengan haji yang mabrur. Bukan marboro dek. Ha, dek. Ha, hajah pun sama. Kiranya, dia setiap benda yang dinamakan ibadah, dia ada kemuncak ibadah tersebut. Kalau puasa dapat apa? Kalau puasa kemuncak daripada puasa, penghayatan puasa kita tu benda apa? Tengok ayat dia yang menurunkan puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzi min qablikum la'allakum last kali apa? Tattaqun. Dalam tarbiyah puasa, orang yang bersungguh-sungguh puasa buat benda yang seperti cara yang dibuat oleh Rasulullah dan para sahabat dan para tabi' dan tabi'in, maka kemuncak dari puasa dianugerahkan sesuatu benda yang besar, nama dia la'allakum tattaqun. Takwa. Eh, takwa ni besar dek. Ganjaran syurga. Syurga yang Allah Ta'ala beri kepada manusia ni. Sini dekat negara kita ni, siapa haknya ada tanah paling banyak? Syurga ni luas mata memandang eh. Untuk seorang duduk. Ha. Nak cerita dalam puasa, dalam semayang benda apa? Kemuncak daripada semayang benda apa? Solatatan ha anil fahsya
iwal munkar. Itu kemuncak daripada ibadat solat. Apabila kita melaksanakan solat itu dengan cara yang sebenar, menepati kesemuanya dan ruh yang ada pada solat tersebut, tatanha anil fahsya iwal munkar. Dia akan meneguhkan kita daripada melakukan perkara fahsya dan munkar. Apa beza fahsya? Apa beza munkar? Fahsya ni benda apa? Fahsya ni dosa besar juga. Munkar ni dosa besar juga. Dua-dua dosa besar. Benda yang membezakan fahsya dengan munkar. Fahsya adalah dosa-dosa besar yang keji-keji. Contoh, LGBT. Nah, hubungan sejenis keji ya. Zina. Hubungan berlaku zina. Keji ya. Keji itu diletakkan sebagai fahsya. Mungkar, mungkar dosa-dosa besar juga. Kenapa? Bunuh, rompok. Dosa besar berlaku tu. Tinggal semayang berlaku tu. Ada berlaku duduk dalam tu. Dia beza kerana fahsya, kebanyakan manusia tak nak kena ke atas diri dia dan keluarga dia. Eh? Sebab keji. Ha. Jadi, sembahyang ni, dia bukan saja tiang agama. Ha? Yang sebenar dan betul ini, kerana sembahyang itu dia ada kemuncak dia, iaitu tatanha anil fahsya iwal munkar. Ha, jadi kita boleh beradu lah diri kita hari ni setara mana kita semayang. Dapat tak tatanha anil fahsya iwal munkar? Ha. Ada masa seronok lagi dalam nak buat maksiat deh. Ha, tu saya lah, orang lain Allah Ta'ala lah. Ha. Tengok orang balut makmur ni nampak, baik-baik dah kau. Kita pun berasa semayang ni, kita beradu lah. Dapat tak tatanha anil fahsya iwal munkar? Kalau tak dapat, kita kena cari rahsia dia sehingga kita menjumpainya. Dapat kepada tatanha anil fahsya iwal munkar. Nah, mungkin kerosakan solat kita bukan daripada kerosakan perbuatan solat. Takut kerosakan solat kita itu daripada sebelum nak sampai ke sejadah, nak semayang tu dah rosak. Mungkin daripada najis, mungkin daripada sebab mandi wajib, boleh jadi belaka. Neh, mungkin daripada sebab mencuci pakaian. Itu ni kitab fiqh hak yang boleh dikirakan peringkat yang kedua. Biasa orang mengaji akan naik peringkat ni, peringkat kedua kitab Wishahul Afrah. Hak yang pertama hidayatus sibyan. Ha. Saya kitab kecil-kecil je deh, kitab besar tak pandai. Kitab kecil ni pun tak pandai juga, tapi bantuan daripada catatan hak yang ada daripada guru-guru lah. Nak arak ke saya dak reti tabuk. Nah, boleh baca-baca gitu je. Jadi sembahyang ni qala al-musannif rahimakumullah taala dan dijadikan dia, dia sembahyang itu lima sembahyang di dalam lima waktu. Hak ni lah yang dikatakan hukum yang meletakkan bahawa solat lima waktu itu adalah benda hak yang wajib. Dan lima waktu tersebut ia tak boleh buat selama sedah. Dia ada waktu-waktu dia. Waktu subuh, waktu fajar, waktu solat zuhur selepas daripada istiwa matahari. Dia ada waktu-waktu dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala letakkan waktu-waktu tersebut. Jadi dalam satu kisah ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah yang diwajibkan ke atas kami ya Rasulullah sehari semalam? Maka jawab Rasulullah, ialah solat. Hak ni ya. Cuma ada sebahagian daripada jaluran khilaf ulama yang lain meletakkan ada mewajibkan sembahyang witir. Nabi tidak mewajibkan
witir tersebut hanya diwajibkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diwajibkan untuk umat dia. Ha ni. Wajib untuk dia. Jadi kalau nak ikutkan sembahyang lima waktu ni, dia ada waktu dia. Kisah sembahyang ni semua tahu deh. Masuk peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi naik ke Sidratul Muntaha, ambil anugerah yang besar, nama dia sembahyang. Turun naik Nabi. Daripada 50, 9 kali turun naik dan Nabi tak naik dah. Sebabnya kalau Nabi naik tak ada sembahyang dah kita gitu. Oh, kita kenapa Nabi tak naik? Kalau Nabi naik tak ada sembahyang. Hak tu kita nak. Kenapa Nabi tak naik deh? Hak tu jadi tanda soal. Di antara sebab kata guru saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak naik dah bukan sebab malu. Ada sebagian kata Nabi malu dah nak naik acak kali. Dah, bukan sebab malu. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dijadikan oleh Allah Taala ni, ha, dia dah ada siddiq, tabligh, amanah, fatonah. Dia ada dah keempat-empatnya. Dia ada empat benda dah. Bila dia menjadi Nabi dan Rasul, keempat-empat sifat ni semula jadi ada pada diri dia dah. Jadi Nabi SAW berfikir, terus datang bijaksana dia, fatonah. Nabi kata, kalau sekiranya aku naik lagi, mana hubungan umatku dengan Tuhan? Tak ada hubungan umat aku dengan Allah. Tak ada hubungan. Ha. Kiranya kalau Nabi naik, tak ada solat, bererti tak ada hubungan umat aku dengan Tuhan. Apa hubungan dengan Allah? Kita kalau tidak, tak tahu lah. Malah-malah berdoa kita pun, kita sembahyang lima waktu, berapa kali kita minta dengan Tuhan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waktu wajib tu kena baca, tak baca, cuba terang tak baca, sah tak sembahyang. Fatihah tu. Empat rakaat kena baca. Tiga rakaat kena baca. Dua rakaat kena baca. Hak ni dinamakan hubungan dengan Allah. Ha. Macam pasca lah. Kalau kerja. Tapi ni hubungan manusia. Nabi kata kalau aku naik lagi bermakna tak ada hubungan umatku, pertalian umatku dengan Allah. Jadi cukup. Sehingga ditegur. Dia kata, umatmu tak mampu nak buat. Bukan Nabi tak tahu. Nabi tahu, dia fatonah dah. Kerana nakkan ada hubungan umat dia dengan Allah. Nak adanya, udu'uni astajib laku. Nak adanya permintaan dengan Tuhan. Maka Nabi tak naik. Ha, tu di antara benda haknya daripada guru saya. Lah. Ha. Sebab apa Rasulullah tak naik? Ha. Bukan sebab malu, bukan sebab benda. Kerana dia dah fatonah dah, dia dah bijaksana. Tak ada hubungan umat aku nanti dengan Allah. Ha, dia tak ada hubungan, tak ada dah umat aku. Dalam ada hubungan lima kali sehari semalam ni pun, ada juga orangnya culah. Ha. Ha. Ha, jadi, solat lima waktu ni adalah benda yang diwajibkan oleh Allah SWT. Katakan, empat solat kita buat, satu solat kita tinggal, dia kira macam mana ni? Dia kira lepas tuntutan ke tak lepas tuntutan wajib ni? Zuhur, asar, maghrib, isyak buat, subuh tak buat. Tak dan. Tak buat sokmo. Memang tak buat subuh. Lepas tak tuntutan wajib ni? Hak ni yang dinamakan kalau 4 tolak 1 kosong. Eh? Tak lepas tuntutan wajib. Ha. Bukankah kita skor 4 uti? Ada balance 3 uti? Tak ada. Ha. Ni 4 tolak 1 kosong. Jadi nak lepas tuntutan wajib, kena solat ke 5-5 waktu. Tak ada pilihan. Tak ada. Tak ada pilihan. Solat ni benda yang Allah Ta'ala tak pernah berbincang pun dengan kita, setuju ke tak setuju. Benda yang nama dia syarat, benda yang nama dia hukum, benda yang nama dia wajib, Allah Ta'ala tak pernah berbincang pun. Allah Ta'ala hanya suruh saja, perintahkan saja. Ha.
Qala al-musannif rahimahumullah ta'ala, faman hafaza 'alayha bi itmami ruku'iha wa sujudiha wal qira'ati kanat lahu nuran wa li dzunubis shagha'iri kaffaratin. Maka mereka yang memelihara atasnya sembahyang dengan disempurnakan rukuknya dan sujudnya dan bacaan-bacaannya adalah sembahyang itu nur baginya, dan adalah ia sembahyang kafarah bagi segala dosanya yang kecil. Kata pengarang kitab ni, dia kata, kata Syekh Muhammad bin Ismail Al-Fattani, dia kata Ismail Daud Al-Fattani, dia kata, maka mereka yang memelihara atasnya sembahyang. Okey, memelihara tu tanda molek-molek tau. Macam mana dikatakan memelihara? Memelihara sembahyang ni dia mesti betul dengan syarat sah sembahyang, syarat wajib sembahyang, rukun sembahyang, dan tahu benda yang membatalkan sembahyang, baru dinamakan memelihara akan sembahyang. Ha. Orang tu nama dia memelihara sembahyang, dia tahu sungguh sembahyang tu daripada syarat wajib sembahyang. Syarat sah sembahyang ada berapa? Oh, main tanya jubah gitu, memang senyap lah. Senyap, tak ingat. Bukan tak tahu, ustaz, tak ingat. Eh, ustaz jawab, oh tu lah jawapan saya sebenarnya. Biasa dah. Tak perlu ingat, tapi perlu tahu. Padang dah, cukup dah. Nak kena ingat benda macam tu. Ah, ustaz-ustaz, ia kena ingat lah sebab ia mengajar. Eh, eh? Syarat sah sembahyang kena tahu. Itu syarat sah sembahyang sebelum nak sampai kita ke sejadah nak sembahyang tersebut. Banyak benda kita kena selesaikan. Kita kena selesaikan bak najis, kena selesaikan bak toharah, kena selesaikan bak air. Kita kena selesaikan dia. Banyak dia tu. Mandi, kena selesaikan bak balik macam mana. Bukannya terus sembahyang. Dah tu kena tak tahu. Tak tahu sembahyang terus sembahyang. Tapi sambil belajar. Cuma kita ni terbalik sikit lah. Bila nak baik je, kita terus pergi semayang dan terus belajar rukun semayang. Tu. Ha, cuci najis tak ajar. Semua tak belajar belaka. Nah, sebab ni bukan tarah aku nak belajar. Ha, tu masalah kita tu. Jangan. Belajar tak ada usia deh. Belajar tak kira usia. Tak ada usia belajar eh. Kenapa orang boleh bersusah payah nak ngejar PhD sampai 60 tahun, 70 tahun umur? Hak tu habis masa, habis piti. Hak ni free je. Bawa doa ni free je. Ha. Patutnya hak ni kena utamakan hak ni free je. Tak bayar sekepeng. Kena lepas daripada kejahilan. Jadi, di dalam semayang nak memelihara dia, kena tahu. Sampai kita tahu dalam perbuatan sembahyang kita tersebut sah atau batal. Padahal lah. Jangan sampai kita tak tahu. Kita dah batal pun kita tak tahu. Ramai mana? Dah buat benda yang batal tidak tahu. Ramai mana? Tok Imam pun ada. Sembahyang, sembahyang, sembahyang. Terlupa tahiyat awal. Yang Imam naik. Pengok. Makmu pun. Subhanallah. Tok Imam dah berdiri. Turun pula Tok Imam. Ha, tengok. Ramai banyak kes macam ni. Bukan sikit ni, banyak kes macam ni. Ha. Jadi kena tahu. Nah, ha. Dah turun boleh batal sembahyang imam. Dia dah naik dah kan? Ha. Lepas tu subhanallah. Masalahnya kedudukan tasyahud awal tersebut di dalam solat. Kenapa? Sunat dia. Sunat ab'ad sahaja. Tampalah semula dengan sujud, sujud sahwi. Ha. Hak teguh tu pun tak betul dah. Ha. Imam naik, patutnya dia terus naik. Ramah tu bab semayang, bab lain tu suruh cerita lah.
Mak semayang senang nak cerita kerana benda tu kita adat hari-hari dan kita main sokmo. Dan masalah tu kita nampak. Ha, tu saya minat kalau contoh pada bak semayang. Kerana bak semayang benda haknya hari-hari kita main. Dan benda haknya hari-hari kita nampak. Ha, deh. Jadi memelihara sembahyang atasnya dengan disempurnakan rukuknya. Rukuk pun kena sempurna. Ha, deh. Dan disempurnakan sujudnya. Sujud pula nak sempurna macam mana? Ada berapa anggota nak sempurnakan sujud? Ujuh. Lapang campur hidung sunat. Jadi hak yang dinamakan kena congek kaki dekat belakang pada sembahyang, hak yang kena congek belakang tu nama dia perut kaki. Macam mana perut kaki ni tangan? Gabungkan kedua tangan. Tekak. Haknya tertutup tu nama perut tangan. Kaki pun sama kedudukan dia. Jadi tak boleh letak gitu. Kena congkeh sikit. Nama dia baru kena pada perut kaki. Sekurang-kurangnya berapa jari? Ha. Satu jari je. Padang dah. Kalau Imam Syafi'i kata satu jari. Sempurnanya ke semuanya. Ha. Jadi nak sempurnakan sujud. Ha, ni banyak masalah. Macam mana orang sembahyang pula atas kursi. Tak boleh nak sempurnakan sujud dia. Sujud di atas awang-awangan. Tengok keadaan sakit dia. Kalau sekiranya dia bersembahyang boleh berdiri, lepas tu dia duduk. Dia boleh duduk di atas lantai dan dia boleh sempurnakan sujud dengan 7 anggota. Tapi rakaat kedua tak boleh bangun, dahlah duduk je lah. Maka wajib dia duduk di bawah lantai. Sebab dia boleh sempurnakan sujud dengan 7 anggota dia tu. Ha. Dia berdiri. Okey, dia boleh sujud, dia boleh duduk. Tapi kalau dia turun habis, dia tak lepas dah nak naik. Dia duduk dekat bawah je. Tapi sujud dia boleh sempurnakan dengan 7 anggota. Wajib dia duduk di bawah. Tak boleh duduk atas kursi. Kursi ni waktu bila? Kursi ni tak boleh, saya tak boleh kerana kaki tak boleh nak lipat. Ha, tu tak ada arah lah. Ha. Kalau duduk pun tak boleh nak sempurnakan sujud tu. Ha. Ha, ni banyak nanti masuk pada bab dia nanti. InsyaAllah kita terang slow-slow deh. Qala al-musannif rahimahumullahu ta'ala, dan bacaan-bacaannya. Di dalam sembahyang ada bacaan-bacaannya. Okay, kalau solat ni, maksud solat ni mendapa? Apa tarikh solat? Apa pengertian sembahyang? Ha. Kalau anak tanya, abi, sembahyang mendapa? Sembahyang lah, gitu. Ha. Sembahyang tu mendapa? Lah, sembahyang lah. Budak ni banyak pula tanya ni. Benda apa sembahyang? Okey, sekarang ni saya pula tanya. Benda apa sembahyang ni? Sembahyang ni benda apa? Sembahyang ni dengar ni oleh dah. Sembahyang ni akwalan. Wa af'alan. Muftatahatan. Bittakbiri. Wa muftatamatan. Bittaslimi. Bishuru'ati. Ha? Maksud dia sembahyang ni akwalan. Akwalang ni satu perkataan. Wa af'alan dan perbuatan. Akwalan wa af'alan bitaslimi yang dimulakan dengan bitakbiri, yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam mengikut syarat-syarat dia. Itu nama dia sembahyang. Itu dia kata dalam ni. Ha, disempurnakan sembahyang rukuk dan sujud itu wa af'alan, perbuatan di dalam sembahyang tu. Dan ha, dan bacaan-bacaannya dalam sembahyang itu akwalan. Okey, bacaan dalam sembahyang berapa yang wajib? Dia ada dua kewajipan di dalam sembahyang, iaitu yang pertama Fatihah, yang kedua tahiyat akhir. Tahiyat akhir
dan takbiratul ihram. Ketiga-tiga ni kena belajar deh. Dan ketiga-tiga benda ni mesti dengar dok telinga, tak boleh bisik. Slow tak apa, jangan bisik. Allahu Akbar. Slow tak apa, dengar dok telinga. Dia tak boleh Allahu Akbar. Itu bisik nama dia. Kerana tak betul dalam sebutan huruf ada bunyi, ada bunyi pedah tu. Salah. Tu di dalam sembahyang dia ada perkataan, dia ada perbuatan. Perkataan di dalam sembahyang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alih letak dengan baris, adu dengan baris atas. A ke alik baris atas bunyi O. Kenapa ada hak bunyi Allahu Akbar? Ha. Dia Allahu Akbar. Di dalam sembahyang, benda yang wajib itu mesti kita kena bagi hak pada baris, hak pada huruf, cukup lah. Macam Fatihah pun kena betul hak pada huruf, hak pada baris. Kena mengaji. Ya. Yeah. Kena tasmik. Jumpa Tok Imam, Tok Imam. Tasmik sikit bacaan Fatihah saya betul tak betul? Jangan malu. Tasmik. Jumpa Tok Imam. Jumpa orang yang kita rasa lebih pandai bacaan pada kita, ustaz-ustaz. Kalau tidak, kita tak reti sampai sudah. Kalau tidak, kita rasa kita betul semua. Mengaji Al-Quran pun macam tu, kena baca depan orang yang pandai. Kalau kita mengaji seorang diri, memang betul belaka. Kita mengaji seorang diri, aduh sedap, macam syari aku tarik ni. Kita akan rasa sedap bila mengaji seorang diri. Tapi bila tengok masa kita duduk di dalam tadarus Al-Quran, betul? Bulan-bulan Ramadan, kita duduk depan orang pandai sikit je pada kita. Nak habis satu muka tu peluh eh. Banyak salah rupanya. Ya, kalau baca depan orang baru kita tahu kita salah. Tapi kalau kita baca seorang diri, memang kita betul semua. Dan kita rasa kita lah sedap sekali. Jadi bacaan-bacaan di dalam sembahyang ni perlu sentiasa diupdate dan sentiasa ditasmik. Bukannya oh kemah dah ni. Dok, kita kena. Mungkin ada, mungkin masuk usianya dah agak semakin hari semakin muda deh. Ha, usia semakin muda, sebutan pun tak berapa nak jelas. Usia semakin muda, banyak lubang angin dah keluar. Ada macam-macam lah. Jadi kena banyak. Kena banyak lagi untuk kita, untuk kita tasmik dan belajar. Ha. Dan adalah sembahyang itu nur. Sembahyang hak yang betul. Ha, daripada segi perbuatan, daripada segi perkataan yang betul, ha, dia sembahyang tersebut diumpamakan sebagai cahaya, iaitu nur baginya. Dan adalah ia, dan adalah sembahyang itu kafarah. Kafarah ni benda menggugurkan. Kitab Rumi dia ada tulis kat bawah. Kitab Jawi ada tak? Dia ada dobit kat bawah. Kafarah ni yakni menggugurkan. Dan sembahyang itu menggugurkan segala dosanya. Dosanya ni orang yang sembahyang yang kecil. Sembahyang ni hanya menggugurkan dosa-dosa kita hok yang kecil. Dosa besar, dosa besar tidak boleh lari, mesti kena bertaubat. Dosa pada Allah Ta'ala, taubat. Dosa pada manusia, anak Adam, hok ni berat. Kena pergi jumpa, kena minta maaf. Biar rugi atas dunia. Jangan muflih di hari akhirat. Qala al-musannif rahimakumullahu ta'ala alladhi amarana biha wa hama haumatil kabairi wal fawahishil wal ma'asi wal manhiyati an tulamma bizalikal hima biqawati in nususi
wazawajiri warriwayati. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah kita sambung semula muzakarah kitab kita ni nanti pada hari Sabtu minggu pertama kuliah subuh ni. Ni saya jadi pemain gantian ni sebenarnya ni. Pemain gantian bagi hok yang kosong kat sini. Jadi kita tak habis lagi kutubah dia ni. Kutubah dia ni kalau tengok ada semuka surat lagi. Rasanya kalau sebulan sekali main dekat 4 kali juga jumpa habis kutubah ni. Dah habis kutubah nanti barulah mula dengan bab pada menyatakan rukun Islam dan rukun iman. Awal lagi kita ni masih lagi dalam kutubah. Tu pun macam Sunny Express dah saya baca ni. Laju lah ni saya baca ni. Boleh habis 2 rubuk depan tu. Kalau ikutkan setakat ni je yang saya boleh beri. Tak ada ilmu dah. Boleh beri setakat ni benda ni yang saya boleh kongsi. Jadi sebelum tutup majlis, saya mohon kemaafan sekiranya berlaku kekasaran kata-kata. Kalau ada yang lisan keluar daripada mulut ni tak sedap dengar, minta maaf dah. Boleh? Minta maaf. Kerana benda saya kena minta maaf. Kerana saya tak kadang-kadang saya dah tapih dah, dia keluar juga. Kita tapih dah, tiba-tiba keluar juga benda yang tak comel tu, saya minta maaf. Dan saya minta maaf kerana hok depan saya ni muslimin dengan muslimat ni, majoriti ni hok ada depan saya ni ramai hok muda-muda. Bayu-bayu ayah saya belakang umur eh. Bayu-bayu mak saya. Minta maaf deh kalau ada benda yang berasa cakap saya ni tak sedap. Minta maaf. Kalau nak tegur boleh tegur, tak tahu atuk cakap gitu tak apa, insyaAllah saya terima. Dan sekiranya ada benda yang diterang oleh saya tak terang, minta maaf juga sebab saya ni bukan nak bagi terang sangat, saya tak pandai kok. Saya hanya boleh baca eh. Nak pandai, nak bagi terang kena cari ustaz yang aling sungguh. Saya bukan orang aling. Saya tukang baca eh. Benda yang ada dalam kitab, orang ada kitab dia boleh tengok. Ya, benda tu juga ustaz baca. Sama eh. Tu tambah-tambah sikit tu benda yang saya dapat daripada guru saya masa mengaji kitab ni dulu. Jadi yang saya dapat, saya cerita. Itu sahaja. Kalau ada benda yang tak kena, tegur. InsyaAllah saya ni bukannya orang yang tak boleh terima teguran. Tak betul, insyaAllah saya boleh terima teguran tersebut. Jadi minta maaf semua sekali. Dan saya ada bawa tabung fisabilillah dekat belakang warna pink. Comel tabung warna pink. Tabung fisabilillah, siapa yang nak infakkan sedikit hartanya untuk jalan fisabilillah boleh isi. Kerana saya memerlukan untuk fisabilillah ni, boleh dikatakan kami memerlukan lebih kurang dana hampir dekat RM1,000 sebulan untuk memberi kepada fakir miskin di tempat kami. Fakir miskin lebih kurang sebulan sekali kita boleh beri dalam 10 orang keluarga. Di dalam satu beg tersebut ada beras. Dalam beg tersebut ada macam-macam makanan. Dan satu beg tu harga dia nilai lebih kurang RM100. Siapa nak bayar video ke boleh, tak ada masalah, boleh bayar. Tapi dengan syarat yang nak bayar video, beli siap-siap beras lah. Beli haknya beras haknya dia makan. Sebab haknya beri ni memang fakir miskin. Bukannya orang miskin, memang untuk fakir dan miskin. Jadi wallahu ta'ala a'lam. Kita tawakkuh dulu dengan kafaratul majlis dan suratul aus. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal aus, innal insana lafi khusr, illa allazina amanu wa amilus solihat, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu ta'ala a'lam. Allah.